Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Lawatan Anwar ke Arab Saudi tak dilayan seperti ketua negara. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi dari 22 hingga 24 Mac lalu dianggap satu blunder atau kesilapan besar diplomasi antara Malaysia dan Arab Saudi, kata Ketua Armada Bersatu Malaysia Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Ketua Jawatan Kuasa Hal Ehwal Antarabangsa, ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional itu mengingatkan bahwa Arab Saudi sebelum Kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memerintah adalah sekutu utama Malaysia dalam politik antarabangsa. Menurutnya, penjelasan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, JECOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusuf mengenai lawatan itu menjadi petanda ada krisis politik yang melatari lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi adalah benar. Macam mana pejabat Perdana Menteri boleh suruh Wisma Putra buat pemakluman media yang ini adalah lawatan rasmi kalau tidak dapat bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, merangkap Perdana Menteri Putra Muhammad bin Salman. Ini jelas adalah satu blunder diplomasi antara Malaysia dan Arab Saudi, sekutu utama kita dalam politik antara bangsa. Ianya tetap satu tamparan hebat ke atas Malaysia dan kami akan usulkan dalam Dewan Rakyat jawaban sebenar berhubung kegagalan lawatan rasmi ini, kata timbalan Ketua Pemuda PN itu dalam kenyataan di Facebook beliau hari ini. Mengulas lanjut, Wan Faisal meminta penyokong kerajaan belajar daripada lawatan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau melawat Arab Saudi pada 2021. Beliau yang juga ahli Parlimen Macang berkata, terdapat protokol yang perlu ada, yaitu Muhyiddin disambut MBS sendiri di lapangan terbang dengan karpet merah, selain kedua-duanya mengadakan pertemuan empat mata di Istana Al-Yamah Iyada. Antara pengumuman besar dalam utama pertemuan Muhyiddin dan MB, kata Wan Ahmad Faisal, ialah Malaysia mendapat 10.000 kuota haji tambahan dan kemudahan urusan imigrasen buat rakyat kita menunaikan umrah dan haji. Manakala Arab Saudi bersetuju di masa hadapan untuk tingkatkan import minyak kelapa sawit Malaysia daripada 318.000 metrik ton berjumlah RM 900 juta ke 500.000 metrik ton. Muhyiddin turut diberi penghormatan untuk masuk ke dalam Kaabah seperti Perdana Menteri Malaysia sebelum-sebelum ini, katanya sambil menjelaskan apa yang dilakukan Muhyiddin itulah yang dinamakan lawatan rasmi negara yang mengeratkan lagi hubungan dan menambah manfaat antara kedua-dua negara. Dan bukan tak pernah PMX dapat layanan rasmi seperti mana beliau ke Turki, Filipina, Indonesia sebelum ini. Tetapi di Arab Saudi lain pula jadinya, mengapa jadi begini, katanya.